Baik, pernah tersenarai dalam daftar miskin tegar satu ketika dulu sebelum menjadi seorang usahawan berjaya. Itu yang dialami Khairul Azizi Ramli, pemilik dan ketua pegawai eksekutif Gibbs Holding Berhad yang menjalankan perniagaan memproses baja dan arang daripada tempurung sejak 2011. Kita saksikan laporan ini yang juga akan mengakhiri awal di pagi jam ini. Sekian, saya Nur Syazwani Safusham. Dan saya Fuzal Zaman. Salam hormat. Pada 2018, beliau mula membuat peralihan serta mempelbagaikan produk arang tempurung kelapa kepada pertanian dengan mengeluarkan baja tanaman berasaskan arang tempurung dikenali biochar. Selain baja, beliau juga mengeluarkan produk lain seperti ubat gigi dan penyedut bau yang mana produk tersebut turut menerima tempahan dari hotel seluruh Malaysia. Dalam meningkatkan jualan dan tempahan, syarikatnya turut memanfaatkan sosial media sebagai platform pemasaran. Kita komersialkan benda ni tanpa orang tahu apa kegunaan asal. Dan kita gunakan Insta Famous. Saya banyak guna pendekatan zaman itu Facebook lah. Benda ni viral dan dapat jualan banyak ratus. Merasa juta jugalah sebab kita ada banyak-banyak agent. Agent saya dapat kenikmatan, dapat beli BM, banglo, cash apa semua tu daripada serbuk ni saja. Maksudnya dengan satu produk pun kita dah menghasilkan jutaan baru. Tambahnya, pasaran jualan baja biochar telah berkembang ke serata negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Bajanya juga turut mendapat permintaan secara kontrak dengan Majlis Perbandaran di Selangor dan wilayah persekutuan selain turut dijual di 300 nursery seluruh negara. Saya ada teknik saya. Maksudnya saya tidak mencari audiens umum. Apa yang saya buat, saya akan mencari audiens saya toke-toke. Toke-toke kosmetik. Saya tahu produk saya ini boleh jual di mana. Jadi saya fokus kepada toke-toke ni. Toke-toke ni yang akan jadi follower saya. Maksudnya TikTok saya tak famous dari untuk public, tapi toke yang saya nak, saya akan hampiri toke-toke ni. Saya akan menampilkan saya sebagai pengimport barang. Hanya saya sekarang ni untuk 6 negara, saya buat servis transport. Tidak dinafikan, input pertanian dan barangan terbuang seperti tempurung mampu dikomersialkan untuk pasaran luar negara melalui platform media sosial, namun memerlukan rangkaian dan teknik betul supaya dapat mencapai sasaran. GIBS Holding Berhad kini mengeluarkan 20 produk yang sebahagian darinya dijual di pasaran luar Malaysia.